Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara melihat riwayat live di TikTok terbaru ya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman live streaming di TikTok dan mengakhiri live, itu live teman-teman itu juga terekam di TikTok. Buat teman-teman yang masih pemula dan bingung mencarinya di mana hasil live di TikTok itu, tenang, kita coba ke tutorialnya. Nah, contoh kita habis live di sini ya. Kita habis live, kita kembali. Nah, kita buka aplikasi TikToknya. Setelah kita buka aplikasi TikToknya, kita klik aja di bagian profil ya teman-teman. Profil. Lalu pilih titik tiga pojok kanan atas. Nah, pilih di pengaturan dan privasi. Sebentar. Nah, di sini kita pilih di bagian live. Nah, live ini kita cari di bagian pemutaran ulang live. Nah, ini kita klik aja. Jadi rekaman live kita itu ada di sini, riwayat live-nya. Nah, kita bisa lihat riwayat live TikTok terbaru kita di sini. Nah, kita bisa unduh, kita bisa potong klipnya, atau kita bisa hapus. Tinggal kegunaannya apa. Oke, udah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.